GGOS. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ini dari pundak belakang. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di hutan mahoni yang sangat luas. Sambil kita ngadem karena cuacanya panas banget. Kalau kita ngonten keluar, wah ini bakalan capek banget. Apalagi cuaca dari kemarin itu panas. Makanya kebetulan banget, kemarin itu ada beberapa komentar. Yang sebetulnya komentar ini tuh ada di tahun-tahun kebelakang juga teman-teman. Cuman belum saya bahas, belum saya jawab karena ada beberapa faktor juga. Nah kebetulan untuk saat ini saya akan membahas ataupun menjawab beberapa komentar. Dan untuk komentarnya adalah apa saja sih bang jenis ular yang berbisa tinggi dan mematikan yang ada di Pulau Jawa khususnya. Sebetulnya saya itu kemarin udah bikin sih untuk versi Jawa Baratnya aja. Karena kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, jenis-jenis ular berbisa tinggi dan mematikan itu cukup lumayan banyak sih. Walaupun bisa dihitung juga maksudnya. Cuman karena memang mungkin rata-rata orang-orang itu menganggapnya semua ular itu berbahaya dan berbisa tinggi. Nah makanya ada beberapa orang juga yang ingin dibahas tentang jenis-jenis ular khusus ya. Khusus jenis-jenis ular yang berbisa tinggi dan mematikan yang ada di Pulau Jawa. Namun untuk videonya ini saya akan jawab, saya akan buatkan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Adapun kalau misalnya memang dalam penyampaian video ini ada yang kurang saya sampaikan, ada yang tidak masuk list saya, nah itu nanti kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena kita sama-sama belajar juga teman-teman. Ini hanya yang saya ketahui saja ya. Nanti kita akan coba bahas dari masing-masing ularnya. Dan kebetulan di sini tuh saya sudah list ular-ular yang berbisa tinggi dan mematikan yang ada di Pulau Jawa khususnya. Karena kalau sudah beda lagi pulau, itu spesies ularnya tentu beda-beda lagi teman-teman. Makanya ini saya coba kerucutkan, saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk tingkatan bisa itu ada yang berbisa rendah, ada yang berbisa menengah, ada yang berbisa tinggi, ada yang berbisa tinggi dan mematikan. Nah untuk kali ini tuh saya akan menggolongkan ular yang berbisa tinggi dan ular yang berbisa tinggi mematikan. Jadi di sini tuh nggak ada ular yang berbisa medium, nggak ada yang berbisa rendah. Ini semuanya yang berpotensi membuat nyawa seseorang itu bisa menghilang. Bukan bisa lagi sih, ya pasti akan hilang gitu sama si ular-ular yang saya list ini teman-teman. Nah kebetulan sayangnya, jadi untuk video kali ini tuh kita nggak bisa tampilkan langsung bentuk-bentuk ularnya secara langsung semuanya, karena mungkin nanti bisa ditambah juga dengan gambar-gambar yang akan saya tayangkan di slide. Cuma nanti ada beberapa ular yang saya bawa karena ini ya ada di rumah saya hasil rescuean. Kalau ular-ular yang lain mungkin karena memang ularnya nggak ada, jadi ya seadanya aja. Nah, nanti kita akan coba bahas dari list yang saya buat. Nah di sini tuh saya sudah buat list. Di list yang pertama adalah King Cobra Ophiophagus hana. Ya. Di beberapa daerah, ular ini disebut sebagai ular anang, ular tedung, dan lain sebagainya. King Cobra ada di Pulau Jawa, ada di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Pokoknya di Pulau Jawa tentunya King Cobra ini ada dan penyebarannya sangat luas sekali. Dan King Cobra ini merupakan ular yang dikategorikan sebagai ular yang berbisa tinggi dan mematikan terbesar dan terpanjang di dunia, teman-teman. Ingat ya. Ular berbisa tinggi dan mematikan terbesar dan terpanjang di dunia. Jadi kenapa disebut king? Karena selain ular ini bentuknya yang sangat besar dan panjang serta mengerikan, ular ini untuk kadar bisanya juga dan untuk tingkatan bisanya menduduki peringkat pertama. Bahkan sampai saat ini di Indonesia angka kematian akibat
gigitan ular berbisa masih dipegang oleh King Cobra, teman-teman. Dan ular ini sebetulnya merupakan ular yang memiliki bisa neurotoksin karena dari keluarga Elapidae yang biasanya kalau sudah tergigit sama ular ini tidak ada toleransi, teman-teman. Makanya kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan di video-video saya itu tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Nah, itu adalah peringkat pertama untuk ular berbisa tinggi dan mematikan, King Cobra Ophiophagus hana. Di list yang kedua adalah kobra Jawa atau Najas putatrik. Nah, sebetulnya di beberapa daerah ya, si kobra Jawa atau spitting cobra ini tuh ada yang beberapa cirinya atau coraknya itu berbeda, teman-teman. Ada kobra sulfur. Kalau di daerah Jawa Tengah, kadang kobranya tuh lebih ke coklat-coklatan gitu. Cuman ya itu setiap daerah, setiap lokasi ataupun setiap habitat itu beda-beda. Ada yang warnanya hitam, ada coklat, ada yang warnanya agak keputih-putihan ataupun sulfur. Nah, di peringkat kedua itu ada kobra Jawa, teman-teman. Ular kobra Jawa ini kebetulan kalau ini saya bawa si. Nah, kebetulan untuk si ular kobra Jawa ini saya bawa ularnya langsung, teman-teman. Jadi cirinya atau fisiknya itu seperti ini. Lihat, kenapa disebut ular kobra Jawa? Karena dominan itu ya di Pulau Jawa banyak sekali. Dan ular ini memiliki dua kemampuan, menyembur dan menggigit. Wow, keren banget. Nah, ini ular kobra Jawa hasil kita rescue, teman-teman. Jadi ular kobra Jawa ini walaupun di Indonesia sudah ada antibisanya atau anti serumnya, tetap saja kalau misalnya tidak ditangani secara tepat ketika tergigit itu akan sangat berbahaya, karena bisa dari si ular kobra Jawa ini merupakan bisa neurotoksin hampir ya samalah dengan King Cobra, cuman kalau kobra Jawa ini tidak terlalu lengkap gitu untuk bisanya. Nah, kalau ini kan bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat, dan ini size-nya sudah mentok. Yang uniknya si kobra Jawa ini tuh yang tadi bisa menyembur karena dia memiliki lubang taring yang khusus untuk dia menyembur. Nah, di peringkat ketiga kebetulan kali ini saya bawa ularnya, dan ularnya adalah ular weling Bungarus candidus, teman-teman. Nih, kemarin ada beberapa juga yang sering nanya apa perbedaan ular welang dan weling. Tentunya itu sangat berbeda ya, teman-teman. Dari kadar bisanya, kandungan bisanya, serta tersedianya juga si anti serumnya di Indonesia. Tentunya kalau si weling ini tuh belum ada, teman-teman. Nih, ini Bungarus candidusnya seperti ini. Ya, teman-teman ngelihat juga. Kebetulan ini ada ularnya, jadi biar teman-teman jelas juga nih seperti ini. Nih seperti ini ya. Jadi ular ini tuh merupakan ular yang bersifat nokturnal, aktif pada malam hari, dan ketika siang hari mereka cenderung pasif ataupun istirahat, teman-teman. Dan ular ini adalah kasus paling banyak juga sih ketika di perkampungan. Kemarin terakhir ada bocah di daerah Sukabumi juga yang tergigit sama si ular ini nih, Malayan Krait atau ular weling Bungarus candidus. Jenis ular ini merupakan ular dari keluarga Elapidae juga. Dia memiliki bisa neurotoksin yang sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kemarin terakhir kita bandingkan untuk kadar bisa dan warna bisanya dengan ular kobra Jawa, ternyata kadar bisanya itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Tapi dengan bisanya yang walaupun sedikit, dia bisa membunuh nyawa seseorang dalam hitungan jam. Apabila tidak ditangani secara tepat ketika tergigit oleh ular ini, wah, ini nggak ada toleransi. Karena ular ini tuh belum ada anti serumnya, teman-teman. Welang dengan weling tentunya sangat berbeda. Dari segi fisik, dari segi size, itu sangat berbeda. Dan di peringkat keempat ada si ular welang Bungarus pasciatus, teman-teman. Jadi ular Bungarus pasciatus ini berbeda dengan kerabatnya yang barusan, si ular weling, karena si Bungarus pasciatus ini sudah ada anti serumnya di Indonesia. Jadi walaupun hampir sama fisiknya dengan si ular weling tadi, tapi ular welang ini tuh lebih besar. Dan kalian juga bisa lihat seperti apa untuk gambarnya. Terakhir kemarin kita juga sempat nemu ular welang dengan size hampir 2 meter, teman-teman. Itu gede banget. Dan buat teman-teman, ketika kalian melihat ular welang seperti itu, tetap harus waspada, tetap harus dihindari. Itu memiliki bisa yang sangat mematikan. Ya, tentunya adalah bisa neurotoksin
yang menyerang sistem saraf, teman-teman. Nah, di peringkat selanjutnya ada ular kecil yang sangat berbahaya. Masih dari keluarga Elapidae, jadi ini adalah ular cabai kecil Calliopis intestinalis, teman-teman. Nah, ular ini tuh kemarin terakhir kita sempat nemu juga. Nah, jadi gambarnya tuh seperti itu. Kadang ada beberapa orang yang memang suka salah kaprah antara ular cabai kecil dengan ular Calamaria sp, karena bentuknya itu hampir sama dan memang ukurannya juga hampir sama, teman-teman. Si ular cabai kecil ini tuh kemarin terakhir juga sempat memakan korban, apalagi sih sebetulnya korban itu lebih banyak di perkampungan, karena ular-ular kecil seperti itu lebih banyak keluar ataupun bersarang di dalam lubang-lubang kecil di halaman rumah, depan rumah, terus belakang rumah, pokoknya yang banyak semak belukarnya berarti bisa terdapat si ular cabai tersebut. Nah, si Calliopis intestinalis ini tuh merupakan ular yang memiliki bisa neurotoksin, sama juga dengan ular-ular yang tadi di atas. Dan kadang bahkan ular ini tuh digadang-gadang sebagai ular yang berbisa tinggi dan mematikan 6 kali lipat daripada ular kobra Jawa. Ya, kecil namun tetap mematikan, teman-teman. Ular cabai kecil. Di peringkat selanjutnya ada ular cabai besar, ya, Calliopis bifurcata. Cuma untuk di daerah Jawa Barat sepertinya ular ini tidak ada. Adanya mungkin di daerah Jawa Timur ataupun di daerah Jawa Tengah, teman-teman. Makanya ular ini kalau di daerah saya pribadi jarang banget. Di 4 tahun kebelakang pun saya itu sengaja pesan dari teman saya untuk si ular cabai besar ini, karena memang nggak ada kalau di daerah Jawa Barat. Sama ya, untuk ular ini juga merupakan ular dari keluarga Elapidae yang memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat. Cuma dia memiliki keunikan, kepalanya itu warna merah dan ujung ekornya juga warna merah. Ini adalah jenis ular cabai besar. Nah, untuk peringkat selanjutnya, sekarang dari keluarga Viperidae, teman-teman. Untuk Viper yang pertama, kita listkan langsung di ular Kipu Calocelasma rhodostoma. Kemarin di daerah hutan mahoni ini juga kita sempat nemu yang ukurannya itu jumbo banget, dan ular ini tuh paling-paling banyak menelan korban. Kemarin terakhir itu juga ada beberapa anak-anak yang lagi main di hutan, lagi main di semak belukar, tergigit dan yang pada akhirnya mengalami fase yang sangat kritis, bahkan mengalami nekrosis. Nah, untuk ular Viper ini sendiri sebetulnya mereka lebih cenderung memiliki bisa hematoksin daripada neurotoksin. Nah, hematoksin di sini tuh adalah bisa yang menyerang sel darah, teman-teman. Makanya kenapa ketika saya tergigit pun sama jenis-jenis ular Viper itu, kondisi tangan saya cenderung lebih membengkak, lebih menghitam, seperti ada luka bakar, karena mereka merusak jaringan darah, teman-teman. Makanya untuk si ular Calocelasma rhodostoma ini, karena saking banyaknya kasus gigitan dan korbannya di Indonesia sendiri, sekarang sudah ada anti serumnya, teman-teman. Yang tadi saya bilang untuk mengkaper ular kobra Jawa, welang dan ular gibuk yang satu ini, teman-teman. Ini ular yang paling-paling banyak memakan korban dari jenis ular Viper, teman-teman. Ya, ular gibuk Calocelasma rhodostoma. Nah, di peringkat selanjutnya masih dari keluarga Viperidae. Jadi jenis ini adalah jenis Viper ular hijau ekor merah. Ya, Trimeresurus albolabris. Ular satu ini kemarin juga terakhir sempat menggigit saya. Sama, teman-teman, ular ini memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat. Kalau di daerah saya namanya itu ular bungka. Jadi dia tipikal ular arboreal yang ada di pohon-pohon, tetapi dia merupakan ular yang berbahaya, berbisa tinggi, teman-teman. Bahkan kalau misalnya tidak ditangani secara tepat, itu bisa masuk ke fase yang sangat serius ataupun fase sistemik. Di mana ular ini juga sama memiliki bisa hemotoksin. Jadi ketika tergigit oleh ular ini bisa mengalami fase nekrosis ataupun semacam luka bakar, bahkan ke pembusukan apabila tidak ditangani secara tepat. Trimeresurus albolabris. Nah, untuk Viper selanjutnya ini tuh merupakan ular yang kemarin terakhir menggigit saya. Ya, ular Viper Trimeresurus bunicius. Dan ular itu di beberapa daerah penamaannya juga beda-beda, teman-teman. Ada yang ngomongnya gibuk kepel, ada yang ngomong juga gibuk brahma dan lain sebagainya. Jadi penamaan ular di setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi untuk nama ilmiahnya adalah Trimeresurus bunicius, sama jenis ular Viper juga, yang memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat. Karena kemarin 4 bulan saya terkapar akibat gigitan ular Viper satu ini, teman-teman.
Dan ular ini tuh banyak juga ditemukan di hutan hujan tropis karena mereka lebih cenderung berkamuflase dengan ranting-ranting ataupun daun-daun yang sudah kering. Nah, jadi wajib teman-teman ketahui juga jenis piper di Indonesia itu sangat banyak, teman-teman. Kalau di Pulau Jawa sendiri jenis pipernya terbatas, hanya beberapa spesies saja. Tapi kalau misalnya di luar Pulau Jawa ada jenis-jenis piper lainnya. Bahkan kalau sudah di Sumatera kan ada Trimeresurus sumatranus. Itu karena memang jenis ular pipernya locality asli dari Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa ini nggak ada, teman-teman. Nah, untuk ya, peringkat selanjutnya ini juga sempat saya miliki, teman-teman. Viper Daboya rasli. Ya, ular pit piper yang bisa mencapai ukuran sangat besar. Bahkan kemarin juga saya tuh kalau nggak salah ketika saya ukur size-nya itu hampir 1 meter dengan posisi dia sudah beranak. Karena ular ini tuh ovovivipar, teman-teman. Cuman adanya ular itu kalau tidak salah ada di daerah Jawa Timur. Untuk di daerah Jawa Barat sendiri nggak ada, teman-teman. Makanya pada saat dulu juga saya itu pesan sama teman saya untuk membandingkan jenis, ya pengen, intinya pengen ngelihat secara langsung lah, bahwa ternyata di daerah Jawa ini sendiri, ya Pulau Jawa ini memiliki viper sekelas Daboya rasli, Daboya siamensis. Ular yang sebetulnya lebih banyak di daerah, di negara India, teman-teman. Di negara Malaysia dan di Indonesia juga ada, yaitu di Pulau Jawa. Dan ular piper ini sama memiliki bisa hemotoksin yang sangat-sangat kuat. Jadi bahkan sangat-sangat lebih mengerikan sih kalau menurut saya, untuk kadar bisanya, untuk kekuatan bisanya, dan dari bentuk fisiknya juga. Karena si ular piper itu bisa mencapai ukuran bisa lebih besar dari piper-piper yang lainnya. Ya, itu adalah Viper Daboya rasli. Nah, untuk yang terakhir, kebetulan saya juga bawa ularnya. Nah, jadi ini adalah ular picung, teman-teman. Yang sebetulnya ular ini tuh dari tahun-tahun dulu tidak digolongkan sebagai ular yang berbisa. Tapi pada saat ini, tahun-tahun ini, ular ini tuh digolongkan ke dalam ular yang berbisa tinggi dan beracun. Nah, ular ini adalah ular yang berevolusi, teman-teman. Ular picung ataupun Rhabdopis subminiatus. Jadi dia ini bisa mengeluarkan racun dari bagian pundak sini nih, dari knuckle glade-nya. Serta dia juga memiliki bisa yang sangat-sangat kuat karena kita sudah memiliki bukti ya, kemarin ada anak kecil yang tergigit oleh ular ini dan berujung kritis. Jadi benar-benar ular ini tuh tidak bisa disepelekan. Tuh, lihat. Defensifnya dia bisa memipihkan bagian tubuhnya sama halnya dengan ular kobra. Tuh, dari warnanya coraknya seperti ini. Jadi ketika kalian melihat ular ini, kalian jangan anggap sepele. Walaupun ular ini kebanyakan berada di perairan ataupun boleh dibilang semi akuatik lah. Jadi ular ini tuh memiliki bisa dan racun yang diolah dari makanannya sendiri. Makanannya adalah kodok buduk, teman-teman. Tuh. Wow. Nah, jadi itu adalah list yang saya buat, teman-teman, untuk kalian ketahui bahwa di Pulau Jawa ternyata ular berbisa tinggi dan mematikan adalah list yang barusan saya sebutkan. Adapun kalau misalnya memang di luar itu masih ada jenis ular berbisa tinggi dan mematikan yang belum saya masukkan ke dalam list, silahkan ketik di kolom komentar. Ya sebetulnya masih ada sih, kayak misalnya Black Bungarus itu kan memang jenis ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Cuman memang coraknya aja yang warna hitam. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong itu weling tapi coraknya itu hitam kayak ular kobra Jawa. Nah contohnya seperti itu. Kalau misalnya ada yang masih kurang, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ular apa tersebut yang memang ular berbisa tinggi dan mematikan yang ada di Pulau Jawa. Ini hanya sebatas apa informasi saja buat teman-teman. Informasi yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari beberapa sumber dan dari beberapa kejadian-kejadian yang saya alami, teman-teman. Karena memang dari sekian ular ini, ada beberapa ular yang memang sudah menggigit saya dan sudah membuat saya terkapar juga. Salah satu contohnya kayak si ular piper Trimeresurus punicius, albolabris, picung, kobra, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya share pengetahuan saja, edukasi buat teman-teman bahwa ular yang berbisa itu sebetulnya
tidak terlalu banyak, bahkan kalau digolongkan, ular yang tidak berbisanya itu lebih banyak ketimbang ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, karena ada beberapa komentar yang dari dulu membuat saya ingin menjawabnya. Makanya sekarang saya buatkan videonya, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.